Memang sukar digambarkan bagaimana maharungi kehidupan tanpa panca indera yang sempurna. Bagi Muhammad Rahmat Abdullah, orang kurang upaya OKU buta di Kampung Padang Melaka, tabah menempuh liku-liku hidup sebatang kara. Muhammad Rahmat, 30 tahun, cacat penglihatan sejak dilahirkan, tekad berdikari mencari nafkah hidup. Seawal jam 7 pagi, anak kelahiran Kuantan Pahang ini bersiap ke Pasar Awang Bacang dari kediamannya di Rumah Pangsa, Kampung Padang. Beliau yang dikenali sebagai Alung, mampu membaca tulisan Braille saban hari mengalunkan ayat suci Al-Quran di pintu masuk pasar itu selain di Bazar Ramadan. Alung menyimpan kisah pilu, tidak pernah menerima kasih sayang ibunya kerana diserahkan ke rumah kebajikan sejak bayi. Dan Alung harap ibu terima Alung dengan sebaik, dengan sepenuh hati ibu. Dan terimalah Alung sebagai anak ibu. Walaupun Alung tidak dibesarkan dengan ibu, tapi Alung harap mudah-mudahan ibu dapat terima Alung. Dia bertuah kerana masih ada sahabat pemandu e-hailing, Bob Helmi, 40 tahun, yang sering membantunya ke pasar selain menemani beliau termasuk untuk berbuka puasa bersama. Jadi sebagai orang yang dekat dengan dia, kita rasa ingin membantulah apa yang perlulah kan. Dan kalau ada siapa yang kat sini yang kenal ibu dia apa kan, boleh. Dan kalau tahu, bolehlah kan, tolong-tolongkanlah. Muhammad Rahmat yang sedang menjejaki keluarganya boleh dihubungi menerusi nombor yang tertera.